Usianya baru 30 tahun, kemudian S2-nya di Paris ya, di Prancis, kemudian dua kali ya S2-nya juga di Manchester United, University, maksud saya, dan itu S2-nya dua kali. Yang terakhir adalah beliau itu di mana, di Prancis, dan itu mengambil political science, dan ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini pencerahan bagi yang muda-muda ini ya. Jadi jangan takut kalau Pangkos dulu meminang seorang Wihdah ditolak, tapi insya Allah tidak akan pernah terjadi lagi. Kami persilahkan kepada Muhammad Elhani. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Guru-guru yang saya hormati, saudara-saudara, veteran-veteran masisir, sebenarnya mah hoyong nyaris bahasa Sunda nya pas nasionalis Sunda terus menggebu-gebu kan bisa aya pendukung Ahok hoyong tobat ya dia ngarasa. Saya sudah habis sebetulnya, semua temanya sudah dibahas di beberapa sisi, cuman saya ingin mencoba menarik sebuah benang merah dari tema besar kita antara Ibroh di Mesir dan juga bagaimana implementasinya di Indonesia. Kebetulan alhamdulillah Allah memberikan saya rizki, kesempatan untuk melihat hidup di tiga benua. 20 tahun di Indonesia, 4 tahun di Mesir sampai LC, setelah itu langsung belum keluar natijan langsung ke Prancis. 3 tahun di Prancis, baru 1 tahun di Manchester. Nah, pengalaman ini memberikan saya sebuah kesempatan yang dalam bahasa Al-Qur'an itu kulsiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Karena akibat mujrimin. Karena ternyata kalau kita bedah nih, kita bedah isi apa yang ada di Rabi al-Arabi, Arab Spring 2011, 25 Januari sampai sekarang, ternyata nggak akan terlepas dari sebuah sistem global. Sistem global yang tadi disebut oleh Ustaz Fahmi, ifrad dan tafrid antara liberalisme agama atau ekstremisme, liberalisme barat atau ekstremisme agama. Ternyata berkaitan semua, dan berkaitan juga dengan hidup kita. Jadi ketika saya membicarakan tema ini, akan saya coba ulas dalam beberapa menit. Bukan artinya ini jauh gak berhubungan dengan kita. Karena Allah mengajarkan kepada kita dalam surah Ar-Rum misalnya, غُلِبَتِ الرُّمْ فِي أَوْمَ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. Ini ada apa urusannya di kampung Mekah, lagi ngurus tauhid, lagi dakwah, lagi ngajarin orang untuk menyembah Tuhan, ngomong tentang Roma, tentang peradaban, tentang sebuah perang. Tapi ternyata hal-hal besar itu hanya Allah yang tahu, mungkin dekat sekali berpengaruh terhadap kita. Contoh ya, satu contoh, kita merebut kemerdekaan kita di Indonesia itu ternyata bukan karena pas tanggal 17 Agustus, bukan karena ada pertempuran besar. Tapi Soekarno membaca bertahun-tahun tentang fenomena-fenomena global yang beliau menyimpulkan akan ada suatu masa, akan ada sebuah masa ketika perang dunia yang ada di Jerman sana dan di Eropa Barat itu akan bahkan akan juga masuk ke Asia Pasifik, ke Jepang juga, ke daerah-daerah Asia Tenggara juga. Saat itu orang-orang di Asia Tenggara lebih lemah, pasti akan kalah. Saat kalah itulah kita mempunyai kesempatan yang sempit sekali untuk memerdekakan diri kita. Ini yang saya sebut dengan Al-Thaghrah At-Tarikhiyah. Dalam hidup kita, dalam hidup sebuah umat itu selalu ada yang namanya thaghrah tarikhiyah, telah sejarah. Nah, telah sejarah ini saya ingin kasih tahu bahwa hari ini para analis-analis besar itu sedang melihat bahwa peradaban-peradaban besar yang sedang kita lihat sedang runtuh. Jadi kalau kita lihat Amerika punya kekuatan besar, Rusia, China, semuanya sedang pada runtuh semua. Tidak ada yang lagi kuat-kuatnya. Kalau saya tarik sedikit ya tentang bagaimana hidup teko di Asia Timur Tengah dengan ibrahnya buat kita, agar tidak kita ulangi beberapa tragedi itu. Misalnya, pasca runtuhnya Daulah Utsmaniyah, itu kan ada dua orang, belum runtuh ini, tahun 1916. Ada dua orang, Perdana Menteri Luar Negeri Prancis dengan Menteri Luar Negeri Inggris, ngobrol minum teh. Namanya George Picot dengan Sykes. Dua orang ini sepakat, buka peta, bawa spidol, coret-coret, nanti bagaimana, gue bagaimana, coret-coret pembagian negara-negara Timur Tengah. Saya ke Spiko.
yang berumur dari perjanjian itu berumur 100 tahun tahun kemarin, berarti kan selesai. Bagi Prancis dapat Suriah, dipecah lagi yang Kristen jadi Lebanon, yang Muslim menjadi Suriah. Daerah Syam itu orang Inggris dapat daerah-daerah Jazirah Arab. Ini para partner Inggris yang siapa Faisal dikasih Irak, dibikin Irak. Enggak ada namanya Irak kan semuanya. Semuanya hanya bila di Islami kan semuanya. Dikasih Irak, ini kasihan adiknya, enggak kebagian. Siapa namanya? Hashim. Dikasih Jordan. Aziz dikasih Jordan. Lalu Aziz bin Abdul Saud dikasih Saudi Arabia. Jadi bayangkan ternyata banyak persoalan-persoalan konstelasi global yang kita lihat hari ini itu nggak bisa kita baca hanya lihat dari urusan negara itu. Ada sistem global yang bermain di situ. Sejak zaman dulu, sejak zaman mereka berdiri negaranya. Nah termasuk Mesir. Termasuk Mesir. Abis Sykes-Picot itu ada perjanjian Balfour kan tahun 1917. Jutaan pengungsi Yahudi dari berbagai dunia pindah ke Timur Tengah. Nah di Mesir. Mesir yang berdiri di sebelah pemukiman Yahudi dan sekarang jadi Israel Palestina itu bermain sangat punya prosesnya yang sangat kuat sekali. Kalau Mesir ini pro-Islam, kalau Mesir ini menjadi negara yang maju, menjadi demokratis, selesai sudah pemukiman di Palestina itu. Dan berulang waktu ketika Perang Dunia selesai. Perang Dunia 1942 sampai 1945. Hanya ada dua kekuatan besar, Rusia dan Uni Soviet dan Amerika. Dua kekuatan besar itu berperang terus dan semua negara-negara yang mungkin direkrut oleh Amerika direkrut. Makanya kenapa kalau kita lihat dalam perang dingin misalnya, orang seperti Abdullah Azam, Syekh Abdullah Azam bisa pidato ceramah tentang jihad di mana-mana, bahkan di Eropa. Gak dipanggil teroris, ya kan? Karena itu digunakan. Berkoalisi dengan umat Islam, ada musuh bersama yaitu Uni Soviet. Uni Soviet. Maka ketika Uni Soviet runtuh 1991 itu, akhirnya kiblatnya hanya satu kan. Kiblat. Tapi ada laporan menarik dari ada sebuah lembaga think tank besar dunia namanya Club of Rome, Club Roma. Dia orang-orang cerdas yang bagi kebijakan-kebijakan untuk para elit di barat. Mereka memprediksi bahwa ini akan ada masanya, tahun 72 itu terbit pokoknya, tentang the limit to growth, al-hudud atau tawur, akan ada masanya ketika kita ini kehabisan makanan, ketika kita ini saling berperang sama satu sama lain, akibat kita terlalu serakah sama. Yang kita sudah diwanti-wanti oleh Allah dari zaman dulu, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, qalu bal innama nahnu muslihun. Ini yang sedang terjadi. Bahwa ternyata sistem besar yang sedang ada saya hari ini itu sudah stuck, sudah mentok, sudah krisis di mana-mana. Dalam krisis-krisis ini puncaknya adalah Rabi al-Arabi, Arab Spring. Karena saya masih di situ kebetulan. Tahun 2011 itu saya sebelum lulus masih mengalami jatuhnya Mubarak. Lalu kita ke jalan-jalan, hura-hura, teriak-teriak, bilang Allahu Akbar, bilang apa azamatul Islam. Kejalan-jalan kita parade, lihat getak ke laut, ada orang-orang Ikhwan, beberapa teman saya orang Mesir pakai topi IM gitu. Pakai topi IM di jalan-jalan. Karena memang kekuatan sistem global di Timur Tengah itu sudah makin rapuh. Hanya memang ada beberapa ibrah yang bisa kita tarik. Walaupun kekuatan luar itu rapuh, kalau umat Islam itu mudah diperdaya, tidak punya tawaran untuk membangun bangsa secara ekonomi yang konkret, orang juga nggak sabar. Maka setelah naik musim itu tidak ada agenda konkret secara ekonomi di Mesir. Justru agenda yang ada saat itu yang krusial bahannya yaitu ngobok-ngobok perbatasan Israel Palestina. Yang itu bahaya sekali bagi orang Barat kalau itu diobok-obok. Yang kedua, hikmah di Indonesia ini bisa terjadi. Saya punya datanya tersebar di mana mana. Karena itu udah zaman dulu ya. Ketika negeri Saudi Arabia itu berdiri, keluarga Hashimiyah itu bekerja sama dengan para ulama dari Wahabiyah. Kerjasama ya. Jelas kita kalau baca buku sejarah bisa kita lihat. Dan ternyata CIA membantu bagaimana mendonasi agar
ekstremis, ekstrem Muslim menjadi mutatorif itu berkembang di Jazirah Arabia agar apa? Agar mereka nggak akan ngurus masalah minyak, masalah oil, karena mereka hanya mengurus hal-hal yang padahal itu bagian inti dari agama Islam, ekonomi, iktisad, nggak diurus, itu disuburkan, gitu. Disuburkan. Hari ini itu yang terjadi di Na'udzubillah di Mesir kemarin. Ketika revolusi bersama-sama, tapi ketika sudah menang, justru orang-orang yang yadda'i annahu minal muslimin al-haqiqiyin, justru mereka yang sahih. Dan itu akan terjadi setelah selesai saya mati, bisa terjadi di mana-mana. Ibrahnya memecah belah umat Islam. Di Fede et Impera itu, masjid Tamzir itu akan terjadi di mana-mana. Padahal kalau kita lihat Mesir itu kan diktator ya. Sistem Barat menginginkan sistem yang demokratis. Lalu ini umat Islam menang pemilu secara demokratis, dipilih 51% Partai Keadilan dan Pembangunan itu 51% menang demokratis. Justru mereka tidak mau karena yang demokratisnya itu adalah umat Islam. Nah, coba kita ambil ibrahnya. Satu, ternyata apa yang terjadi di negara manapun, termasuk di Indonesia, itu nggak benar itu kan? Yang benar itu enggak. Jangan pernah berharap seperti berharap saudara-saudara kita di Mesir. Ketika sudah menang, insya Allah akan ada dukungan dari luar. Insya Allah kita akan maju terus membangun ekonomi. Enggak, akan diganggu terus. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia misalnya. Di Indonesia, apakah kita mengira ketika beberapa daerah dimenangkan misalnya oleh calon-calon yang kita harapkan di Jakarta atau di Indonesia, apakah mengira kita akan mulus membangun pembangunan? Belum tentu. Mungkin akan skenario yang sama akan terjadi di Indonesia dengan berbagai campur tangan. Nah, itu yang perlu hati-hati. Peran dari alumni Azhar, peran dari kita Khairi Azhar ini adalah bagaimana menjaga agar Muslim ini tetap bersatu, bukan satunya gitu. Ketika umat Islam yang di luar masyarakat publik bingung, ini ada ceramah, kalau klik ya misalnya YouFit, kalau misalnya ngomong, kalau Anda ingin tahu tentang kajian tauhid akidah, klik YouTube, insya Allah kajian mereka yang lengkap, bukan kajian IAAI ya, betul, lengkap gitu. Oh, dana mereka ada, betul, mungkin dana kita punya dana. Saya kasih contoh satu. Negeri-negeri ketika boikot OPEC tahun 61, OPEC itu kan kesel karena Israel menang perang melawan Suriah, Mesir, Irak digabung satu. Negara-negara Muslim dari 12 negara OPEC itu 9 yang Muslim kesel ini, akhirnya memboikot, nggak mau jual minyak ke barat. Diboikot doang, kelapakan bagaimana? Karena memang kebutuhan industrinya berdasarkan minyak. Jadi ketika umat Islam bersatu, boikot minyak aja, kelapakan yang lain. Dan di Indonesia, jangan sampai potensi umat Islam itu terbersarahkan. Potensi uang yang ada di Timur Tengah itu luar biasa, luar biasa. Gedung-gedung kalau misalnya di Dubai itu kan polisi aja pakai Lamborghini ya, pakai Ferrari polisi aja gitu. Cash banyak gitu. Tapi nggak ada misalnya, nggak kita lihat 100 aplikasi komputer, 100 aplikasi untuk game anak-anak yang Islami, apa terus 100 film-film yang sekelas film-film Hollywood yang dibiayai oleh para pengusaha Muslim di sana yang agamanya Islam. Kalau memang kita berpikir masalah kita adalah uang, ternyata bukan uang masalahnya. Uang ada. Potensi. Saya sekarang ngajar di Telkom. Mahasiswa Telkom itu dibuat, belum di ITB, belum di UI, yang mengetahui science, yang mengetahui editing, yang mengetahui video, itu dibuat. Tapi dokumentasi ceramah kita, ya ceramah aja yang paling simpel agama ini, dokumentasi ceramah. Padahal ceramah 1 jam di depan 500 orang, itu gak seberapa dibanding kalau direkam, dilihat oleh 2 juta orang YouTube. Potensi ada editing editornya, bisa Saiful Islam, Ustaz Binhan, yang lain-lain, mungkin gak bisa edit, gak ada waktu. Tapi teman-teman yang para ilmuwan Muslim, para saintis, para teknokrat, para desainer, para editor, bisa diberdayakan untuk membackup agenda dakwah, disinergikan dengan agenda-agenda alumni Azhar ini. Itu yang terakhir, dengan wahwati. Hari ini ketika para analis memprediksi bahwa keruntuhan sistem global kapitalisnya sudah dekat, tapi belum ada satupun entitas masyarakat di dunia ini yang siap terhadap nizam al-badil. Sistem alternatif tidak ada. Belum ada.
Kalau misalnya hari ini kita dikasih kepemimpinan negeri di Timur Tengah, nggak bisa juga kita bikin organisasi jelas sekelas WTO, World Trade Organization, IMM, nggak bisa juga kita. Dikasih ke Indonesia belum bisa juga. Mungkin yang agak paling depan itu Turki, tapi belum cukup juga. Nah ini PR kita. Ada faghrah tarikhiyah yang terbuka di depan kita, bahwa ini umat manusia ini sedang merintih akibat sistem-sistem yang memang tidak fitri, tidak sesuai dengan Qur'ani. Lalu juga ada jeritan tangis orang yang mau mati. Dan ini ada jeritan tangis anak-anak, bayi-bayi yang mau mati. Sama-sama bingung. Karena ini bingung, kita bingung, mereka bingung. Maka bahasa-bahasa publik kita itu cemas dan takut. Mereka ngasih ketakutan terus pada kita, dan kita pun meresponnya dengan ketakutan juga. Saatnya Indonesia mengambil peran. Mengambil peran, kita punya potensi banyak, jumlah penduduknya banyak, demografinya luas, kita gak akan kelaparan, andaikan diboikot pun, kita mempunyai peran bagaimana memberikan an-nizam al-badil, alamiyan. An-nizam al-badil alamiyan. Fastabiqul khairat dengan saudara-saudara kita di Turki. Dan Al-Azhar insya Allah mempunyai peran sih. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.